Kekristenan bukan cuma sekedar ibadah, ya. Bukan cuma sekedar kita terlibat pelayanan, tetapi kekristenan adalah proses di mana kita menjadi lebih dewasa lagi. Ketika kita dipimpin oleh Tuhan, kehidupan kita akan semakin dewasa. Dan itu yang sungguh saya doakan hari ini, supaya kita menjadi pribadi yang dewasa. Oswald Chambers, dia katakan begini, "Spiritual maturity is not reached by the passing of the years, but by obedience to the will of God." Kedewasaan rohani itu bukan dicapai dengan bertambahnya usia. Usia boleh bertambah, kita semakin bertambah umur, tetapi tidak menentukan bahwa kita semakin dewasa rohani. Tetapi ditentukan dengan ketaatan kita kepada kehendaknya Tuhan. Ketaatan kita untuk mengikuti Tuhan. Dan saya berdoa hari ini, kita jadi orang-orang yang mau dipimpin oleh Tuhan.